Pipin, nanti lu mana? Hah? Naik dua. Pak Duri ya, Pak Duri. Langsung itu jadi sama Tangela. Oh iya sejam ini rapat dari kebanggaan saya Helang Hadi Berat dan kembali bersama Anda untuk edisi hari Rabu 21 Juni 2017 di talk show Nggak Bandingan. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan Kang Emil, Wali Kota Bandung kita Penyiar. Anda dapat berinteraksi langsung melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075 dan juga dapat mention di akun Twitter kami @PRFMNews untuk interaksi di udara di 022-422-1075. Tapi tidak perlu menanyakan THR ya, kan sudah THR itu sudah digabung ya. Kita sapa kita sapa saja. Assalamualaikum, Lujeng Bumi, Kang Emil, Santurasun. Rampes Kang, alhamdulillah. Selamat malam, Lujeng Bumi, Kak pendengar PRFM. Terus kami tidak menyapa. Alhamdulillah sekarang dengan segala kesibukan malam ini bisa kita berinteraksi. Kang Emil, mungkin Santurasun. Rampes Kang, alhamdulillah. Terus kasumi kan Lujeng Rauh, Kang Emil. Ini tentu saja Ramadan mah nyusulin jalan ya kan, subuh keliling dan juga talim, tarawih keliling. Ya itu kebahagiaan ya, jadi bahagia itu kan ada hashtagnya, bahagia itu sederhana gitu. Jadi ternyata warga itu bahagia kalau bertemu ataupun bangun tak amprok jongkok pulangnya selfie itu aja. Begitu. Nah di bulan Ramadan tentunya saat tarawih melakukan tarawih keliling, Pak Wakil juga bergerak berbagai arah, masjid saya juga sama. Kalau seminggu sekali tetap subuh berjamaah untuk membangkitkan semangat keumatan bahwa simbol kekuatan umat itu khususnya umat Islam, ciri fisiknya itu kalau subuh berjamaahnya seramai sholat Jumat, kira-kira begitu. Nah itulah yang sedang kita bangkitkan, harus sudah 7 bulan kita laksanakan. Di sanalah saya bertemu warga rutin setiap minggu beberapa kali dan interaksi juga, jadi insya Allah tetap dekat dengan rakyat Bandung. Ya ini memang menarik Kang Indra, dalam konteks ini sedang hiruk-pikuk juga saya Pancasilais, saya Indonesia, ini kan kesalahan sosial dengan ukuran subuh berjamaah atau dengan sekarang tarawih, namun secara normatif rumah ibadah di mana-mana, tapi runtah di mana-mana, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran terda yang kita sepakati, ini bagaimana Kang Indra? Ya, saya sudah sampaikan ya, bahwa kesolehan kita itu jangan fokus hanya pada kesolehan pribadi, tapi ada namanya kesolehan sosial dan lingkungan lah kira-kira begitu ya. Dengan ada hablum minallah yang kita lakukan dengan ibadah kita, ada hablum minannas, atensi-atensi relasi sosial, ada hablum minal alam berarti memberikan hubungan kebaikan kepada lingkungan dan begitu. Jadi saya berharap agar warga Bandung ini lahir batin, jadi ke masjid rajin, mengaji rajin, sholat rajin, tapi pulang dari masjid bisa menjaga kebersihan ya, karena anadu fatu minal iman ya, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian juga pulang ke rumah, kalau ada anak yatim, fakir, miskin, segeralah dibantu. Karena di surat Al-Ma'un sudah jelas ya, Ar-Ra'isal Lazi, Yukan Zibul Bidin, Fadalikal Lazi, Yadu Olazi, Murayah, Dua, dan Tuhamin Miskin. Jadi, kalau kita rajin ibadah, tapi masih ada fakir, miskin, anak yatim yang terlantar, tidak terurus, maka kita masuk kategori mendustakan agama, kan? Nah, saya berharap warga Bandung ini lengkap, paripurna.
individu ibadah pribadinya baik, tapi ibadah dan kesolehan sosial dan lingkungan juga baik lah kira-kira. Itulah mimpi keumatan yang sedang saya bawa dengan berbagai program di Pemkot Bandung. Baik, ini menarik kan, yang sebagai umaro gitu, ada juga ada interaksi ulama yang kuat, sehingga dalam konteks berdakwah, berceramah, seharusnya kan menimbulkan kesolehan sosial ya, secara sederhana dan faktual Kang Emil. Bagaimana mungkin katakanlah mungkin oknum ASN rumahnya tidak sempadan sesuai aturan yang ada, dan juga kita kadang mungkin mengambil hak bukan kita tanah semeter dua meter kalau itu untuk saluran air dan seterusnya. Kalau kita bisa lihat bagaimana kearifan sosial atau kearifan lokal di Jawa Barat ini kan luar biasa dalam konteks menata air, menata kotanya, dan ini seolah hilang kan, apalagi misalnya dengan isu bahwa ini peradaban akar dan seterusnya kan. Ya, kalau kita kembali ke syariat agama Islam ya, ada Islam, iman, ihsan, kan begitu. Kalau Islam kan hanya status saja, dengan kita syahadat kita menjadi muslim. Tapi apakah kita beriman tadi ya, contohnya yang kecil kebersihan, anadufatum minan iman. Terus, kalau ihsan itu kan, apapun yang kita lakukan, kita yakini Allah sekaturan nadi kita, kira-kira begitu. Jadi kalau dia melanggar aturan, sebenarnya hati kecilnya dia tahu ada Allah yang menyaksikan pelanggaran itu, kan begitu. Bahwa apapun kemaksiatan, kemudaratan yang dilakukan, Allah juga tahu bahwa apa yang dilakukan itu disaksikan, kan begitu. Nah, saya menghimbau warga Bandung tadi, jangan hanya penampilan kesalehan pribadinya, tapi tidak diterjemahkan ke dalam ketaatan. Dalam urusan muamalah, dalam urusan kenegaraan ini kan sudah dititipkan kepada ulil amri, para pemimpin, kan begitu ya. Di mana pemimpin ini memberikan kebijakan-kebijakan yang adil, mengajak pada kebaikan. Karena saya pernah menghukum restoran yang tidak bayar pajak. Berkali-kali diajak bicara, ngaleos-ngaleos, intinya gitu ya. Akhirnya kita hukum dengan pasang spanduk kan. Bahwa restoran ini tidak bayar pajak. Terus saya posting di Facebook. Apa yang terjadi? Nah, ternyata hukuman sosial lebih efektif. Karena malu kalau masuk Facebook, akhirnya besoknya dia bayar dengan semua anak cabangnya nilainya miliar-miliar. Nah, perilaku tidak bayar pajak, tidak bayar IMB gitu ya, tidak melanggar aturan dan sebagainya, inilah yang harus terus diingatkan, bahwa negara ini tidak bisa maju kalau pola pikirnya selalu menggampangkan urusan, kalau pola pikirnya bahwa melanggar aturan itu nggak apa-apa asal banyakkan, karena sering begitu. Seringkali saya tahan motor-motor naik trotoar gitu. Kan logikanya sederhana, motor di aspal, manusia di trotoar. Pas saya berhentikan, ibu-ibu ya, jawabannya gitu, Pak Damri mengiringan tuh di payun senang naik motornya ke trotoar, dia tahu trotoar itu bukan untuk motor. Makanya lampu saya nang katuhu mengkolak kakek jatuh gilingnya ibu-ibu. Nah, hal-hal begitu banyak sekali kan. Ya. Jadi saya nggak menyebut institusinya lah, tapi poin saya Bandung ini harus juara jika warganya taat pada aturan, pemimpinnya juga adil dan amanah istiqomah kan gitu ya. Itu nasihat Bu Popong ya, Cik Popong ke saya gitu. Urus rakyat mah pokoknya jadi kami mah hiji kudunya akhlak rakyat, dua tong mau duit rakyat kan begitu, tilu amanah kira-kira begitu. Ya. Jadi nasihat itu saya pegang terus, amanah dengan berintegritas ya, kemudian menyayangi rakyat. Jadi bagaimanapun ada keliru-keliru tetap rakyat kita ya, dan tentunya jangan apa namanya menyakiti dan menyakiti sistem lah kira-kira. Nah, Bandung hari ini alhamdulillah banyak kemajuan, problem juga masih ada. Saya ini masih ada 1 tahun 5 bulan kira-kira begitu ya, hitung hari waktu 1 tahun 5 bulan ini masih banyak yang dikerjakan. Jadi saya laporkan sekarang tahun ini pendengar PRFM ya. Karena sedang proses ya, kita akan ada pembangunan rumah sakit ibu anak sudah dimulai di Jalan Kopong. Jadi insya Allah nanti kalau urusan kesehatan ibu anak melahirkan, kita punya rumah sakit modern di Jalan Kopong. Kita ada rumah sakit seperti RSUD di Jalan Sudirman, ada gedung 15 lantai
saya sudah minta pemiliknya mengkonversi jadi rumah sakit. Kemudian kita ada dua flyover akan dibangun tahun ini. Kemudian juga kita ada tiga danau resapan termasuk pagarsi, itu akan dibangun basement jalannya agar air bisa dua kali lipat supaya tidak banjir lagi dan seterusnya. Kita akan ada dua alun-alun dibangun, satu alun-alun di Cibiru, kemudian alun-alun di Cicendor juga akan kita kerjakan. 6 bulan depan ada dua program inovasi. Yang pertama adalah namanya Minggu Lansia. Jadi bagi warga Bandung yang usia di atas 60 tahun, kita ada program Minggu Lansia. Karena Bandung ini kota satu-satunya yang punya kantor mengurusi lansia. Apa itu Minggu Lansia? Seminggu sekali para lansia akan ditemani oleh anak-anak muda. Gitu. Jadi yang lansia yang kesepian, yang fisiknya melemah, mental melemah, nanti akan ditemani piknik oleh anak mudanya seharian, gitu, car free day atau ngaji atau apapun ya. Jadi ini program kebahagiaan. Yang kedua, yang paling istimewa, tanggal 13 Juli kita akan melakukan program Layar Jerawat, di mana 1.500 dokter, perawat, dan tenaga kesehatan itu akan rutin mengunjungi rumah-rumah warga yang tidak mampu. Jadi bukan orang miskin yang mendatangi negara, tapi negara yang mendatangi warga miskin, kira-kira begitu. Nah, dengan begitu nanti rawat inapnya di rumah saja, ya. Nggak usah terbebani macam-macam ke rumah sakit, dokter yang saya kirim ke rumah-rumah, sambil juga bawa resep, bawa obat. Nah, inilah tahun ini ya, tengah kesibukan. Jadi, para pendengar, saya sangat fokus tetap Senin sampai Jumat di Bandung, mengurusi warga Bandung, bersama warga Bandung. Gimana berita-berita politik ini mendominasi pemberitaan, seolah-olah hanya urusan itu, enggak. Jadi saya mah tidak ada perubahan, Senin sampai Jumat itu haknya warga Bandung. Kalaupun saya pergi dari Bandung, biasanya hanya Sabtu atau Minggu. Tapi intinya itu, ya, 2017 program banyak, kemudian 2018 satu tahun lagi di masa terakhir saya. Insya Allah dalam 2 bulan kereta gantung kita groundbreaking, LRT juga sama ya, proyek-proyek besar. Itulah ya, jadi banyak sekali sebenarnya apa yang sedang kita kerjakan untuk program. Baik, ini Primas, silakan Anda untuk menyampaikan curhatan kepada wali kita bersama, Kang Emil, Wali Kota Bandung, melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075. Dan juga dapat mention di akun Twitter kami @parakamnews, serta untuk interaksi udara di 022-422-1075. Ini menarik, Kang Emil, tentu saja pembangunan visi Kota Bandung ini sudah dilaksanakan dan dapat terlihat ya, dan juga akan dilaksanakan sudah disampaikan oleh Kang Emil. Dan ini konteksnya adalah ya katakanlah manfaat untuk masyarakat Kota Bandung. Mas Abdul sebagai katakanlah ekonom, ini kan juga masyarakat Kota Bandung harus paham bahwa ketika aset Kota Bandung bertambah, penyusutan pun besar, artinya biaya untuk mengalokasikan juga besar, minimal maintenance kan. Dan why it did not nonde ya, karena kita memang rumusnya itu berinovasi setiap hari. Bagaimana cara berinovasi? Ya cari problem, nanti dari problem ketemu gagasan. Kedua, kolaborasi, tadi mengajak warga, mengajak bisnis, mengajak institusi. Yang ketiga yang tadi, desentralisasi. Itulah kenapa Kota Bandung ini satu-satunya kota yang memberikan anggaran 100 juta untuk RW kan. Nah, 100 juta per RW ini diharapkan bisa memberdayakan tadi, dari mulai RT-nya, RW-nya, masyarakatnya, untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Di Bandung ini ada 1.560-an RW, kita kasih 100 jutaan setahun. Alhamdulillah dari 1 juta meter persegi jalan yang rusak ya di lingkungan, sekarang sudah beres sekitar 700 ribu meter persegi. Siapa yang mengerjakan? Mereka sendiri. Ada 300-an MCK, ada 150 masjid, dan seterusnya. Nah, harapannya itu, jadi para RT, RW sekarang tidak punya alasan tidak ada anggaran kan? Karena kami, pemerintah Kota Bandung, sudah memberi anggaran 100 juta per RW setahun. Jadi kalau dikali 5 tahun, ada 500 juta per RW. Masa tidak ada perubahan kan? Nah, sehingga diharapkan RT, RW ini bisa melakukan upaya pendidikan kemasyarakatan juga anggarannya dengan itu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada upaya dari pemerintah. Tapi tadi teorinya, kalau hanya mengandalkan pemerintah, Bandung ini jalan di tempat. Tapi kalau warganya ikut turun, insya Allah kotanya jauh lebih baik.
Baik. Ini menarik terlihat karena kalau kita bisa komparasi kan, selain juga ASN, juga kita punya teman-teman dari kepolisian dan TNI. Untuk di daerah kantornya mah bersih, apalagi kesetriaannya. Tapi ketika di sebelahnya ada gang, ini kotor dulu, ini juga agak aneh gitu. Misalnya ada Kang Emil nih, katakan sebagai menara yang penuh cahaya gitu untuk pencerahan. Tapi seolah-olah warga kota Bandung ini, udah mau benghar jalan mencen mentah di pada runtah mah. Ada mau ngadu runtah mah, mau matak benghar. Ini kan menarik dan konteks warga Bandung yang akan sudah keliling. Kita tahan dulu, ini beberapa hal yang cukup kompleks. Kita pariwara, Kang Emil dan juga pendengar silakan untuk beropini. Dan juga Sasadu silakan di 081-881-1075 juga dapat mention di akun Twitter kami at ParFM News. Kita akan segera kembali setelah beberapa pariwara tetap di 107,5 ParFM News Channel. Dengar bersama saya Elang Hadi Brata, calon Wali Kota Bandung, juga ada Kang Emil, masih Wali Kota Bandung. Baik, silakan untuk berinteraksi mumpung ada orang tua kita bersama. Ada ayahanda kita wali kota melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075 dan juga mention di akun Twitter kami @ParFMNews. Untuk interaksi udara di 022-422-1075. Jelas ini Kota Bandung adalah etalasinya Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai tolak ukur bagaimana tren ataupun juga katakanlah menjadi patokan gitu ya bagi warga-warga lainnya. Dan Kota Bandung ini juga kota urban yang tidak sederhana. Ya ini tentu saja Kang Emil menarik ya, tadi sudah sampaikan kita sempat offer juga pendengar berbincang bagaimana masalah Kota Bandung berdekatannya dengan sistem. Nah ini dengan konteks sistem kan, katakanlah sekarang banyak keluhan kemarin KTP elektronik ketika aplikasi ke bank tidak terdeteksi kan, harus diulang lagi padahal di bank sebelumnya sudah bisa gitu ya. Ini kan hal-hal yang krusial, katakanlah database, misalnya kan sebagai wali kota ini warga miskin, apalagi misalnya PPDB, ini kan data penting kan. Dalam ilmu kita ini data ini kalau tidak valid dan tidak reliable, selesai ini disertasi kita, ini kumakan sebenarnya. Ya, Alhamdulillah selama ini banyak data-data yang duplikasi ya. Jadi di Bandung sekarang sedang kita proses namanya One Data Policy ya. Jadi One Data Policy itu semua data hanya akan dikelola oleh Dinas Kominfo kami. Jadi tidak boleh ada dinas-dinas melakukan survei-survei lagi. Jadi semua datanya hanya satu. Sehingga untuk kepentingan bantuan negara kepada warga Bandung, insya Allah dalam waktu dekat sudah tidak ada isu-isu mengenai data lagi. Dan nanti data juga terbuka kepada masyarakat kan. Karena keterbukaan informasi kita sudah ranking 1 dan ranking 2 ya, di level Jawa Barat. Jadi juga untuk warga miskin, warga tidak mampu ya, itu perlindungan kita luar biasa kan. Pertama, warga tidak mampu di Bandung sekolah gratis di negeri kan. Kalau dia tidak terima di negeri, kita biayai di swasta gitu ya. Kedua, kita tahun ini ada Kartu Bandung Juara. Apa itu Kartu Bandung Juara? Kartu yang diberikan kepada siswa tidak mampu dan kartu itu bisa dipakai untuk membeli baju, membeli sepatu, membeli buku, tas dan lain sebagainya untuk kepentingan warga tidak mampu kan. Kita ada dana 6 miliar, silakan diakses warga Bandung untuk menebus ijazah yang tertahan di sekolah misalkan seperti itu. Kita juga ada beasiswa, silakan akses ke Dinas Pendidikan dan TU-TU di universitas. Jika warga Bandung yang tidak mampu mau sekolah S1 di universitas di Bandung, kita ada beasiswa rekor. Nah itu semuanya bagian rasa sayang kita kepada warga yang kita lindungi, warga yang tidak mampu berbasis data tadi ya. Bahkan bulan lalu mungkin warga Bandung harusnya sudah tahu, kita menggratiskan warga tidak mampu tidak usah bayar pajak PBB kan. Ini sebuah inovasi yang pertama di Jawa Barat. Warga tidak mampu yang masuk ke dalam list data kita kami gratiskan untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunan kira-kira. Nah, program-program sosial berbasis data inilah yang terus kita upayakan, karena prinsip ekonomi itu adalah yang kaya silahkan makin kaya, tapi yang miskin harus ke bawah-bawah gitu. Gini rasionya harus istilahnya gapnya mengecil kan gitu ya. Nah, di program ekonomi juga kita ada kredit melati. Melati ini singkatan melawan rajut rentenir. Karena orang Bandung kalau bikin program harus pakai singkatan melati melawan rajut rentenir.
nyamatannya Antapani, antara Cinta tapi Tuwani. Sampai Dahana, Klub Matador, memilih tanjakan didorong dan karir itu. Nah, kredit Melati ini sudah diberikan lebih kepada 15.000 warga Bandung yang tidak mampu, masing-masing 30 juta maksimal tanpa agunan, ya. Dan 3.000-nya dari 15.000 itu bebas dari rentenir. Jadi sebenarnya banyak sekali ya program-program perlindungan kepada warga Bandung, silakan bandingkan dengan kota lain, yang kita lakukan rasa sayang kita dengan melindungi warga tidak mampu, memfasilitasi warga yang mampu dengan berbasis data yang insya Allah akan fokus dan tidak ada duplikasi lagi dengan One Data Plus. Baik, ini penting One Data Plus ya, semoga bisa diadopsi oleh pusat agar pusat pun datanya betul akan ya, secara nasional. Nah, tadi terkait KTP ya, saya sampaikan warga Bandung yang belum tahu, saya juga kesel nih, kenapa? Karena drop-dropan blanko KTP ini kan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Jadi ada yang surat ke saya, kan 6 bulan belum selesai, setahun belum selesai, karena dipusatkan apa si produksi blanko atau keping KTP-nya itu ya. Nah, jadi mohon maaf, itu di luar kuasa kita, kepada yang masih belum punya KTP yang resmi, kita masih menunggu drop-dropan dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara silakan pergunakan surat keterangan pengganti KTP itu, sudah kita sosialisasikan, bisa diterima di mana saja kira-kira begitu sebagai pengganti KTP. Jadi saya mohon maaf karena di luar kuasa kami selaku pemerintah. Baik, ini kan Emil, benar ada beberapa interaksi dari pendengar, tapi bacakan ada 4 pendengar karya kami menyampaikan melalui SMS. Ada Kang Ruli, Kang pasarnya dirubah dong seperti di Sarijadi, sudah bagus, sudah nggak bau, nggak ada PKL, nggak becek, dan parkir lega. Dan juga ada Ki Agus, salam buat beliau, mat lebaran, maaf lahir batin. Intinya dari saya sebagai netizen PRFM, apresiasi kritikan dan masukan kami-kami ini kepada seluruh jajaran di bawah wali kota, menyikapi kondisi dan perkembangan kota yang ada, hanya sebagai tanda kecintaan warga dan netizen untuk kota Bandung semata, demi kemajuan bersama dan bersinergi dalam langkah nyata. Turun berarti Ki Agus masukannya, turun ya Agus. Ada Kang Kun ya, mumpung ada Pak Wali Kota, Pak, ini sudah beberapa wali kota berganti, transportasi umum masih belum terstandarisasi. Apakah tidak ada rencana bikin angkot tandingan yang langsung berada di bawah UPT baru yang mengurusi transportasi publik, tipe angkot idaman yang satu tarif fix kos gitu, sekali bayar, bersih, sopirnya santun, anti ngetem, dan tanpa merokok ya. Kang Roy, soal apakah nanti di Sucapil ada operasi justisi usai lebaran, dan apakah kota Bandung yang padat ini masih menerima pendatang untuk datang, Kang Sumanda? Ya, jadi gini, para pendengar PRFM ya, kita sangat semangat membela pedagang-pedagang tradisional. Nah, oleh karena itu sudah kita contohkan satu pasar, pasar Sarijadi yang dulunya kumuh, becek, kotor, sekarang menjadi bersih, kekinian, gaul, tetap dimiliki dan disewa oleh pedagang-pedagang tradisional. Nah, tidak hanya Sarijadi, sekarang sedang persiapan lelang kita di pasar Ciarugeris, kan? Juga pasar di Ciara Condong, kemudian pasar di Cijerah, pasar di Palasari, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah apa yang dilakukan di Sarijadi itu akan diduplikasi. Ini poin dari saya sebagai wali kota, memberikan contoh lah ya, memberikan contoh bagaimana pasar yang jelek dulunya menjadi baik. Cuma jumlah pasar ada 30-an kan, jadi nggak harus saya semuanya, nanti saya silakan dilanjutkan oleh wali kota berikutnya kira-kira. Yang kedua, masalah transportasi, kalau yang namanya angkot khusus itu sudah ada ya, angkot yang point to point itu sudah ada, hanya belum banyak. Tapi bagi saya, menyelesaikan kemacetan itu harus mesti dimensi. Nah, ini saya mau bicara tentang masalah kemacetannya. Warga Bandung, kita tidak bisa mengatasi kemacetan kalau gaya hidup kita juga tidak berubah. Periduan beresin macet, bari mana nanti naik mobil sorangan gitu di dalam mobilnya. Dikalikan semua orang yang bilang begitu kan susah. Saya selama 4 tahun jadi wali kota, mengubah gaya hidup saya bisa juga gaya-gaya mana-mana naik mobil. Tapi tidak saya lakukan, karena akal sehat mengatakan Bandung bisa dengan cara-cara yang mengurangi macet. Saya bersepeda setiap hari, saya jalan kaki seperti sekarang, dari pendopo ke PRFM, setelah ini ada acara, saya jalan kaki ya.
Jadi jarak dekat kita coba jalan kaki, jarak sedang kita coba naik sepeda, baru jarak jauh kita naik motor atau naik mobil. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya yang kita ini adalah sebagian dari perubahan itu sendiri. Kedua kan, kita sudah melakukan kebijakan yang namanya pendidikan dekat rumah. Ya. Jadi sekarang saya lihat di sekolah-sekolah itu parkir sepeda itu ramai, menandakan anak-anak sekarang sekolahnya dekat rumah ya, guru-guru favorit sudah disebar, kepala sekolah favorit sudah disebar, sehingga tidak usah milih-milih sekolah di tengah kota lagi jika jaraknya jauh. Kemudian ada bis sekolah gratis kita lakukan juga. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengurangi beban lalu lintas. Tapi utamanya di seluruh kota-kota modern di dunia, solusinya tetap berbasis transportasi massal, MRT, LRT, kan? Nah itu juga sedang kita lakukan. Makanya kami minta doanya sebulan dua bulan kita akan groundbreaking project transportasi massal ini. Kalau udah jadi warga Bandung silahkan dipakai. Tapi kalau sudah benar, tidak usah berlebihan. Ya. Tiap Idul Fitri yang penting baju bersih, tidak harus selalu baju mewah, baju baru, kan begitu ya. Makanan juga secukupnya, tidak usah berlebihan sampai mubazir. Karena saum itu kan mengajar kita untuk berempati pada yang tidak mampu, pada orang-orang yang makannya terbatas dan sebagainya. Masa kita malah sebaliknya kan, berfoya-foya menunjukkan konsumerisme yang berlebihan. Jadi saya kira renungkan dulu tentang makna Ramadan itu supaya kita hidup sederhana lah. Ada empat rumus bahagia. Yang pertama, hiduplah sederhana walaupun kita berkecukupan. Kedua, berbagilah kita kepada sesama manusia walaupun hidup kita pas-pasan. Yang ketiga, saling mendoakanlah kepada sesama manusia dan perkawanan. Yang keempatnya, jangan membenci berlebihan walaupun hak kita dikhianati. Nah, jadi di Lebaran ini saya himbau pertama, mari kita menunjukkan kesederhanaan kita apa adanya walaupun kita mampu, tidak usah mengejar pujian manusia, kan begitu. Yang kedua, tentunya kita kembali fitri ya di bulan Syawal ini, jangan kembali lagi ke mudarat-mudarat, maksiat-maksiat, hal-hal buruk sebelumnya. Kita cuci di bulan barokah Ramadan ini, Syawal kita hidup baru lagi dari nol lagi. Di surat Asy-Syams juga disampaikan ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasha. Jadi Allah ini menunjukkan pilihan dalam hidup kita. Maka qad aflaha man zakaha mengatakan beruntunglah mereka yang mensucikan, merugilah mereka yang mengotori. Jadi kita sudah mensucikan nih di bulan Ramadan, tong kotor deh di bulan Syawal kira-kira gitu. Jaga kesuciannya, caranya hati-hati bergaul. Tips dari saya, bergaulah dengan orang-orang soleh, pasti ke bawah soleh. Bergaulah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Bergaulah dengan orang-orang optimis, pasti ke bawah optimis. Nah, itu tips dari saya menjelang Lebaran ini. Atas nama pemerintah Kota Bandung, pendengar telepon, saya mengaturkan selamat Idul Fitri 1438 Hijriah, selamat Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin. Terima kasih. Hatur nuhun, sampai bertemu lagi di udara di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Emil sudah hadir di PRFM malam hari ini. Selamat jalan Kang Emil, juga terima kasih untuk pendengar sudah berinteraksi. Mohon maaf tidak semua kami sempat bacakan karena kami juga sortir yang senada pertanyaan pada Kang Emil. Terima kasih Arturun untuk kami ini kebersamaan diperadakan, dan kita akan segera lanjut dengar dengan interval kedua di Mamadin dengan tiga rangkaian berita sudah kami rangkum dalam Media News. Namun sebelumnya kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 107,5 Paragram News Channel. Sip.